Cek cek satu, cek 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 cek. Pasti teman-teman pernah mengalami situasi yang mengganggu seperti tadi, terutama ketika ada suara feedback atau noise yang mengganggu pada mikrofon. Nah, jadi di video kali ini saya akan memberikan trik cara mengurangi suara feedback atau noise pada mikrofon ya. Oke, langsung aja kita buka atau kita lepas kepala mikrofonnya ya. Dan ini spool mikrofonnya. Jadi mikrofon ini bekas mic wireless yang sudah saya rubah jadi mic kabel seperti ini ya. Selanjutnya kita membutuhkan satu buah kapasitor Millar ya, 104 atau 100 nano. Dan membutuhkan satu lagi kapasitor Millar dengan nilai 47 nano atau 473 ya. Oke, kita lepas dulu kabel merah pada spool mikrofonnya ya. Nah, jadi untuk kapasitor yang 100 nano ini kita sambungkan pada positif spool mikrofon ya di sini. Untuk kabel merahnya kita sambungkan pada kaki kapasitor di sini ya. Jadi kita sambungkan secara seri seperti ini ya. Lalu untuk kapasitor 47 nano kita sambung pada min dan plus spool mikrofon ya. Jadi untuk kapasitor 47 nano kita sambung secara paralel antara min dan plus pada spool mikrofon ya, seperti ini. Untuk pengetesan di sini saya hanya menggunakan modul preamp mic seperti ini. Dari modul mic ini langsung ke ampli ya. Oke, kita coba colokan dan kita coba ya. Cek 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 satu satu cek satu cek satu cek cek cek. Nah, jadi hanya menambahkan dua komponen ini, noise dan feedback pada mikrofon jadi hilang dan ini sangat mantap.